صل عليه وسلم صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد أهل الورى منطقا وأصلا Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, keberkahan bagi kita semua, keberkahan bagi keluarga kita, kerabat dan keturunan-keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa mu'afata bidini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin iyalullah, keluarga Allah itu ialah orang-orang yang selalu punya fokus di hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua adalah, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, membiasakan kita hidup kita wayahsunu jonnahu, memperbagus sangka baik kita. Itulah keberkahan bagi kita. Sangka baik itu sangka baik kepada makhluk semesta alam, sangka baik kepada guru-guru kita, siapapun juga. Bila kita ingat guru-guru kita dulu, mungkin apakah guru yang mengajari kita ilmu dunia, terlebih mengajari kita ilmu rohani keagamaan kita, atau ilmu-ilmu agama. Ingat dulu guru-guru kita, kita minta ampun dengan mereka di hati kita. Dan kalau mereka sudah meninggal maupun masih hidup, hadiahkan mereka surah Al-Fatihah sebagai hubungan kita. Karena alam ruh itu terhubung dia dengan kalimat-kalimat daripada surah Al-Fatihah. Oh si Anu, Guru Mulyadi. Guru Mulyadi, alhamdulillah. Masya Allah. Kitab apa nih? Turabani kah? Nurul Muhammadiyah. Oh, Nurul Muhammadiyah. Oh, bagus tuh Nurul Muhammadiyah. Ada bisilun kitab ini rasanya. Sedang. Kita akan buhan Muhammadiyah. Nurul Muhammadiyah aja yuk. Harga bagi buat Nabi Muhammadiyah. Rasanya ada bisilun. Ya, ketik aja. Membari ilun kah? Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, kitab Nurul Anwarul Muhammadiyah. Ya lah, min al-mawahib ad-diniyah, mawahibud diniyah. Insyaallah pada Allah. Alhamdulillah. Untuk gimana? Karena lu memberi kitab jalan biana. Ya, karena ada di Sirul Asrar pembahasan itulah. Insyaallah kita teruskanlah. Karena ulun bilanya anu anyar manokan semuanya. Yang kedua tadi, sangka baik kepada siapapun juga, bahkan sangka baik kepada binatang, hewan. Nah itu bedanya, mungkin pembelajaran kita selama ini banyak ilmu-ilmu johir, kebanyakan kita mendengar ilmu johir, tak sempat kita bersangka baik kepada makhluk Allah yang lain selain manusia, hewan-hewan, lingkungan di sekeliling kita. Nah kita belajar sampai wujud dari sangka baik itu disebut dengan suhudur rahmah kemarin. Suhudur rahmah itu suhud, itu artinya memandang menggunakan hati, melihat segala sesuatu di alam semesta ini tidak lain kecuali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu versi rahmat Allah ini nanti dalam ilmu ketuhanan kajiannya nanti banyak kepada kajian Nur Muhammad. Nah, tapi bahasa agama yang johir namanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu lebih gampang kita mengingat dan memahaminya. Rahmat Allah. Memandang gunung, rahmat Allah. Pasti gunung itu ada gunanya bagi kita. Yalah, rahmat bagi kita. Memandang kupiah kita, yalah, rahmat. Memandang makanan, rahmat. Kayak apa caranya? Makanan itu jadi rahmat. Selama ini kita tidak memandang rahmat. Apalagi daging, nang bagi darah tinggi ialah, wah ini jar, ya apa disebut, wah apa bib, Bila orang darah tinggi melihat daging, kolesterol, apalagi penyakit darah tinggi, nah itu berarti tidak memandang rahmat. Jadi belajar kita pandang rahmat. Situasi yang sangat sulit dalam hidup kita, kebetulan karena takdir entah bagaimana istri dua. Orang istri dua ini kan istri satu aja bisa piring terbang melayang ya lah. Orang istri dua kayak Pak, ribut terus. Sudah nggak usah dipikirkan lagi. Rahmat Allah, pandang istri. Istri juga kita ajarkan kepadanya untuk memandang rahmat terhadap diri kita. Jadi semua itu kita pandang rahmat. Nah belajar ini mendidik diri supaya jangan mencela Allah, mendidik diri supaya jangan itirat kepada Allah. Itirat itu menentang lawan Allah, melawan lawan Allah. Karena tidak ada suhud di batinnya, tidak ada kekuatan suhud di batinnya, mengakibatkan kita menentang lawan dengan Allah. Turun hujan, nah kenapa pulang hujan? Nah ya kalah. Saudara, siapa yang menurunkan hujan? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan banjir, noh banjir pulang jan. Hah? Ayo, siapa yang mandangkan alam semesta nih? Ya banjir itu memang menyulitkan, tapi jangan disebut-sebut, berdiam aja. Itu kemarin diamnya orang khawasul khawas, diamnya para aulia Allah kemarin ibadah. Karena di hatinya tidak ada mencela Allah, melainkan dipandangnya rahmat. Ini ibadahnya hitung per detik. Kalau kita kan hidup, kalau ibadah hitung per menit, kalau duduk, nah baca Quran kelelahan dah. Kalau ini dia duduk di mana dia duduk sambil dia tidur, tertidurnya sampai tertidurnya, dinilailah per detiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya gara-gara suhud rahmat, subhanallah. Nah ini penting yang tidak diketahui orang, arti ibadah. Dalam kajian-kajian ma'rifatullah semua itu akan terbuka bagi kita. Nah, itu yang kedua kemarin. Pak Ina, insya Allah, ketahuilah dengan izin Allah saya akan menyampaikan beberapa hal, kata saya. Al-Anbiya, nah, para nabi-nabi, ya robihimul haqqu bikalam. Al-haqqa bikalamihi aja wajalla wal aulia ya robihim bihadisil hadisi bil ilham. Ada beberapa perbedaan. Salah satu perbedaan yang pokok, para nabi itu mengenal Allah. Para nabi umumnya para Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel mengenal Allah dengan kalam Allah. Yalah Nabi Musa menunggu firman Allah. Adapun para aulia Allah mengenal Allah bihadisil ilham, dengan cara ilham kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara ilhamnya kalam Allah pun dibacanya juga, cuma kan kalam Al-Qur'an, seperti kalam Al-Qur'an itu kan pada dasarnya khusus kepada nabi sebenarnya, ya enggak? Lalu kita harus memahami, ya kan? Harus memahami sedikit demi sedikit. Maka diperlukan kita ilham lagi pada diri kita supaya sempurna memahami itu. Nah, mereka memahami dengan cara ilham. Liqulubihim, yang ilham itu di hati mereka. Li'annahum ausya al-anbiya wa khulafa'uhum wa gulamanuhum. Dikarenakan para nabi-nabi itu, para nabi-nabi itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dekatnya derajat mereka dengan Allah melewati wasiat. Sedangkan para aulia Allah atau kita-kita kebanyakan ini memahami melewati wasiatnya nabi. Al-Qur'an, kemudian kata nabi ini maksud ayat ini, lalu kita pahami itu, lalu kita kerjakan. Misalnya di dalam Al-Qur'an itu, kalau mencari-cari Al-Quran, ya kadang-kadang kita bingung. Contoh, sholat maghrib dicari di dalam Al-Quran. Guru lah, tidak ada aja guru. Sholat maghrib tidak ada. Sholat isya kayaknya tidak ada juga guru lah. Asar aja di sini nggak ada. Dalam Al-Quran tuh berarti sekali aja sembahyang nih. Iyalah. Nah, justru ada di dalam Al-Quran sholat tahajud. Iyalah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal Kelak. Nah, ya kan? Oh, sholat tahajud berarti nang wajib nih sholat tahajud jar. Nah, ya lah. Andaikan tidak ada kalam wasiat dari Nabi, hadis-hadis Nabi kita tidak tahu. Ternyata di dalam Al-Qur'an, Mbak, misalnya ada kalimat misalnya tentang kalimat menunjuk kepada mana tarafan nahar misalnya. Sholatlah kamu fi tarafan nahar, pada tepian hari, kata Nabi ini sholat asar. Nah, tahu kita, iyalah, oh sholat asar kah, artinya tepian hari itu bisa sholat asar, maghrib, biarlah sampai ke isya, iyalah, sampai pagi ya juga. Jadi sholat yang paling banyak, sholat itu dikerjakan adalah tepian hari. Satu jenang sholat itu tidak tepian hari, johor. Ada lagi disebut di dalam Al-Quran, hafidhu ala salatil wusta, dirikanlah sholat pada pertengahan waktu. Oleh ulama, berdasarkan hadis Nabi, al-wusta itu adalah sholat asar. Oh, berarti asar tidak tepian hari, berarti maghrib dan isya tepian hari, dan subuh tepian hari itu. Oh, kayak itu itulah memahami kalam-kalam Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Tapi itu sudah cukup dipahami oleh para ulama, memahami itu. Kita bang bagaimana? Setelah kita memahami itu, apakah cukup sampai di sana saja? Ternyata tidak. Ada yang disebut dengan ilham namanya. Nah, ilham ini penting untuk diketahui. Ilham ini penting. Ternyata ilham itu harus kita pribadikan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kitab Qusyairi, Imam Qusyairi, sebab mengapa ilham itu ada, ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati orang itu bersih, karena hati orang itu sudah dicahayai oleh nur Allah, Di dalam Al-Quran, kata Syekh Imam Qusyairi berkata dalam risalah Qusyairi beliau, inna fi zalika la'ayatin lil mutawassimin, sesungguhnya pada demikian ini penciptaan alam semesta ini, la'ayatin, ada tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda keindahan Allah, tetapi lil mutawassimin, yang mengetahui itu hanyalah al mutawassimin, waqila al mufarrisin, orang-orang yang mengerti semua itu ialah orang-orang yang disebut dengan ahli firasat, mengetahui yang batin dari yang johir. Nah, ini fa inna min qauli sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadatsana Muhammad Ibnu Kasir al-Qubi qala hadatsana Umar Ibnu Qais an Atiyah an Abi Sa'id al qudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar sidin, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mukmin, berhati-hatilah kamu firasatal mukmin, terhadap firasat orang mukmin, fa innahu yanjuru binurillahi aja wajalla, karena orang mukmin itu yang sudah bersih hatinya tadi melihat dengan nur Allah aja wajalla. Saya ingin mengembangkan pemahaman tentang makna firasat, bukan soal tangguh menangguh. Nah, kita ini kebanyakan sidin ahli firasat jar, lalu ujung-ujungnya ahli nujum. Ujung ahli nujum jadi dukun, ya kalah lah. Nah, kasihan sidin, sekali didatangi sidin apa anu ayam ulun hilang jar, anu di mana kira ayam ulun tuh lah jar. Nah, jadi nak itu sidin didatangi ya kan, padahal mereka itu memandang dengan nur Allah, itu maksudnya hati mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu sumber ilham, mereka itu mendapatkan sumber ilham langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kesulitan-kesulitan kita dalam menuju Allah, untuk mendekati Allah, dapat mereka bongkar, dapat mereka selesaikan. Yang menurut kita bingung, Banyak orang bingung, misalnya maksiat, ahli maksiat, jala kepingin bertobat, bagaimana caranya bertobat? Bertobat gampang secara teoritis, tapi kenapa tidak bisa? Kebetulan dia bekerja di suatu tempat maksiat, misalnya lebih baik. Kalau dilepasnya pekerjaan maksiat itu, keluarganya apa? Keluarganya tidak bisa makan minum, gaji pas-pasan. Nah, kayak apa? Tanggungan banyak. Yuk, apa caranya bertobat? Kalau bertobat gampang ya lah. Tapi kan dia kayak apa? Persoalannya kalau bertobat tuh harusnya pekerjaan ditinggalkan juga. Nih sekarang pekerjaan ditinggalkan. Udah bisa bekerja dia gimana caranya? Yalah. Nah, orang-orang yang mukmin yang bersih hatinya bisa memberikan jalan keluar kepada mereka. Bukan ditanya ayam hilang itu siapa pencurinya, bukan itu seharusnya kan, tapi itulah di masyarakat biasanya lah. Kita teruskan dulu. Wal pirasah khatir. Pirasah itu adalah bisikan pikol bil mukmin yang terjadi pada hati orang mukmin. Begini, kalau bisa bisikan hati kita itu kita kurangi hari per hari itu. Kalau bisa sampai tidak ada lagi. Sehingga nanti kalau terkeluar juga, maka itu benar-benar bisikan yang terbaik. Jadi makin kita mampu mengurangi bisikan hati, apalagi bisikan akal, kepala, bahaya lagi tuh komentar terus. Kalau bisikan akal tuh, nah bahayanya hati akhirnya terpengaruh. Melihat semut berjalan, apa semutnya jalan? Pina pintar-pintar bodoh semutnya aja. Nah, melihat semut aja berjalan, guru dikatakan terlalu dikomentari. Iyalah, melihat daun itu kan bila sudah kering itu kan buruk. Mau komentari aja daun buruk nih aja. Nah, iyalah. Ini jalan sorangan, kadang-kadang ini jalan sendiri. Iyalah. Sunyikan semua itu dengan zikrullah. Allah, Allah, Allah. Zikir itu kan mudah. Kalau la ilaha illallah mungkin sulit. La ilaha illallah waktu duduk, nanti waktu jalan Allah, Allah, Allah. Kalau sudah bagus mesra Allah, Allah. Hu, hu, Allah, hu, Allah, hu, 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 hu. Alam semesta terbayang, semua alam semesta ini hanya satu. Hu, nah itu kan. Hu. Sudah kita bahas banyak kan tentang hu ini kan. Itu diantara tambahannya tentang hu, hu semuanya. Itulah. Khotirun, dia adalah khotir yahzamu alal qalbi, yang terhujam di dalam hati. Maka bila sudah ada firasah itu, fayan fama yudaduhu, hilanglah segala lawan daripada bisikan-bisikan lain. Nah, jadi bilanya sudah kita itu mampu menimbulkan khotir yang baik berupa ilham, itu mengakibatkan bisikan-bisikan yang buruk hari-hari kita itu jadi hilang. Jadi Imam Qusyairi, pahamlah. Jadi sering kali bisikan, nah, apalagi kalau terlalu banyak bisikannya ya nang diberi dokter obat obat apa? Obat penenang tuh. Ya bisik terus tuh. Mau tidur gini bisik terus. Makanya orang tidak mau tidur ya kan, di antara tidak bisa tidur, tidak semua juga orang ya. Di antaranya terlalu banyak bisikan. Akhirnya pikiran, timbul sangkaan. Contoh tidur, mau tidur, keingatan pintu belakang rumah tidak dikunci, kayak apa bangun elak, bangun nyendok pintu, sudah bulik lagi kembali, iyalah berubah lagi. Keingatan anak nang di Jawa kayak apalah si nih, si Palo ini, bisa aja kah hidup di sana? Kalau dia ini, kalau ini, timbul khawatir macam-macam. Yalah, bisikan demi bisikan. Kalau orang beriman memahami yang kuat firasatnya itu sudah ketika dia ingat anaknya jauh di tempat lain atau anak sekolah di mana, memikirkan itu tidak berguna. Bergunalah, berubahlah hanya. Tidak. Yang berguna itu sudah sampaikan, serahkan kepada Allah. Diserahkan kepada Allah, selesailah masalahnya. Allah lah yang bisa memeliharanya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kan selesai masalah. tidurlah si hamba itu. Tapi kalau bisikan hati apa yang terjadi? Was-was setan banyak macam-macam kepada kita. Nah, ini problematika kita. Maka apabila ilham itu sudah banyak pada diri seseorang, kata Syekh, maka hilang sirnalah bisikan-bisikan yang bukan ilham. Nah, lawan dari ilham itu bisikan siapa? Bisikan setan, bisikan akal yang bermacam ragam. Nah, ini yang jadi masalah dalam hidup kita. Walahu alal qalbil hukmi, masuklah dia kepada hati yang sudah secara hukum atau secara teratur, sistematik sudah di hatinya. Orang yang sistematik itu kan mungkin kita pernah membiasakan diri, misalnya ada yang membiasakan diri pada tengah malam sholat tahajud. Bila jam 4 malam aku sholat tahajud, tidur. Tiba-tiba pada jam 4, mungkin persis jam 4 bangun kita. Iyalah. Kenapa bangun? Karena sudah terbiasa. Itu namanya hati yang tersistem sudah. Otomatis sholat kita jam 4. Ada kisah kayak Pak Loy lain pulang bangun jam 4 nih. Ada kisah lah Pak Loy. Nah, Pak Loy. Nah, makanya pengetahuan ini penting, belajar agama ini kita penting memahami. Bagian mana agama itu yang penting kita pilih. Pak Loy Bipai baru kawin, Bipai. Baru kawin, habis kawin sudah hai disangka mertua Pak Loy ini anu Bipai. Alim, orang alim. Disangka Palui juga menintuk mertuanya orang alim juga baik. Nah, bagus, sangka baik nih. Sangka baik bagus kelak. Nah, bagus eh. Tengah malam sudah sholat subuh bangun Palui ini sungsung jam 4 bangun sudah. Wah, jam 4 subuh bangun sudah. Mandi Palui. Sholat subuh jadi. Ajat langsung Palui. Mertuanya Bipai karena tidak tahu jam berapa subuh tuh Bipai mendengar Palui ajan bedulu. Wah nijar dasar bujur anu menantuku nijar alim sih Bipai. Hancapai aja nang mertua nih anu guru wudu bangun. Habis tuh belum jamnya Bipai sholat Bipai langsung Palui yang sudah ajan sholat subuh. Mbak ikut di anu di belakang. Sekalinya napa sembahyang 3 rakaat sekalinya yang subuh. Han, sudah jamnya belum jam subuh lagi sudah sembahyang 3 rakaat. Habis sembahyang udah anu loh jar anu mertua. Biasanya kalau tidak salah kebanyakan orang sembahyang subuh itu 3 rakaat. Sembahyang subuh itu 2 rakaat kan apa 3 rakaat tadi tuh? Pasarannya berapa gerang jar di kebiasaan 2 rakaat jar mertuanya lah sama-sama bunga Bipe kayak Babe sama-sama blow on nih ya Bipe sembahyang ajan subuh belum lagi nih 2 rakaat bang jar mertuanya pasarannya 2 rakaat lah tadi 3 rakaat lah. Kita ikuti pasaran aja. Jadi besok kita sembahyang subuh serakaat aja jadi malah ya. Karena hari ini sudah 3 rakaat Bipe. Tinggal 1 aja lagi. 2 kali 2 4. Hati nurani itu memang penting kita pelihara. Tapi juga diimbangi dengan pengetahuan. Pengetahuan di sini dalam hal ini adalah berkait dengan kehidupan hubungan kita dengan Allah namanya ilmu ma'rifatullah. Jadi ilham itu juga dibarengi dengan ma'rifatullah. Kalau tidak kita kacau. Ilmunya ada, kita sering mendengar ilmu ma'rifatullah, tumbuhlah bersemi 2 keadaan. Ma'rifatullah kita dapat masukan, ilham pun dapat kita pahami. Karena memang ilham datang ke tempat kita, tapi kita tidak mengerti apa itu ilham, bagaimana ilham itu. Saya berikan contoh. Istri Palui, kisah lagi Biblah, kebanyakan kisah lah. Nah, istri Palui ini curiga Palui ini sering jalan Biblah, bekerja kah atau jalan-jalan kah? Bilang, memang kebetulan memang Palui ini Biblah penjalan juga Biblah lawan apa Bib? Anu Bib suka macam-macam juga Biblah. Kadang-kadang singgah di anu juga Biblah di mana Bib? Nah, warung Jable itu, Beb. Nah, itu macamnya. Curiga juga istrinya. Ilham lah. Hati-hati suami kamu gitu kan, ilham. Cuma memahami ilham ini terlalu berlebihan. Karena tidak berdasarkan ilmu. Lalu apa jaranang istri? Anu, oh nak, telepon. Anu abah, jaga bahasa Banjar tuh abah nyawa. Nah, abah, telepon abah. Telepon papi di mana papi? Ini telepon anak aku. Telepon. Rupanya yang menjawab perempuan. Perempuan yang jawab, wanita yang jawab. Hah? Kenapa? Kayak apa jar istrinya? Anu mah aja anak-anak. Anu perempuan yang anu nang menjawab angkat mah aja. Wah, ya marah nang bini Palu ini, istri Palu ini marah pipai. Dasar aja. Brengsek suami jar, mau brengsek suami. Nah, bahaya banget kalau sudah kacau kalau nih. Dosa yang tidak terasa. Istri bersangka buruk kepada suami. Ilhamnya benar, memang suami ini nakal, Palu ini nakal orangnya. Cuma kan hati-hati dulu, brengsek nanti kalau nya pulang ke rumah aku. Nah, aku ronggut ya, Habib. Ronggut talah ronggut. Pokol. Pulang ke rumah langsung dimarahinya Palu. Beklahi suami istri jadinya. Seminggu kemudian rupanya kayak apakah baik disampaikan tetangga. Coba tanyai anak tuh apa kisahnya, ditanya anak tuh apa, siapa yang kata perempuan tuh? Perempuan baru si Palu kah? Ya abah kah? Lain mbak, apa kisahnya, isinya apa? Maaf ya suara perempuan ya. Pulsa Anda tidak mencukupi jar. Sekali ini Pak. Habib tertawa banget teh. Habis pulsa sekalinya yang menjawab perempuan mau bener. Nah, Habib alhamdulillah ridha Allah. Habib besar alhamdulillah, mudah-mudahan sehat afiat ya. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Duduk, Bib. Ada Allah. Nah. Alhamdulillah, Guru Rensa. Alhamdulillah, pada Allah. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Alhamdulillah, alaika rizqan katsiran hifdzan wa salamun amin. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Pada Allah, pada Allah. Belum terusakan dikit dulu lah. Jadi, nah ini kan tidak mengetahui. Oh, ada anu lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga sehat juga afiat. Oh, Habib Abdullah. Wah, lawasnya kada kelihatan Habib Abdullah. Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah. Dan sehat ya. Ya, kita teruskanlah. Nah, tadi kenapa jadi begitu? Persoalan pada kisah kasus Palu suami istri seperti itu sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Sangkaan karena ilham tidak dibarengi dengan ilmu. Ilham tidak dibarengi dengan wawasan pengetahuan. Tidak dibarengi oleh kejiwaan untuk sabar juga. Yalah. Seandainya sabar bang, mengerti kelak. Siapa nak yang menelpon? Perempuan ya, anak-anak ini mana tahun dah ya kan? Apa isinya? Coba dengarkan. Oh ini habis pulsa anak, artinya kan gitu ya kelak. Yalah. Nah ini persoalan. Orang yang sabar itu menang. Makanya di dalam Al-Quran tuh wasta'inu bis-sabri was-shalah gitu kan. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat tanpa sebuah buruk. Karena itu firasah kata Syekh atau Imam Qusyairi dalam kitab risalahnya, wahia ala hasbi kuatil iman. Sebenarnya firasah itu, besarnya firasah itu pada diri seseorang, besarnya ilham pada diri seseorang bergantung besarnya iman yang ada di dalam dada. Nah gampang sekali. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ilham ini adalah bagian daripada bagaimana kita hidup dalam kehidupan sehari-hari untuk kita terima dan kita pahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.